Halo guys, kembali lagi bersama saya, Danzel. Kali ini kita akan melanjutkan gameplay dari game Devotion. Jadi di episode sebelumnya kita itu disuruh mencari beberapa item ya. Yang pertama itu kalau nggak salah ada disc, kemudian ada disuruh cari crown sama sepatu. Ya, kalau gua nggak salah ya, gua agak nggak ingat juga ya. Kemarin dari sini dari tahun 85, sekarang kita ke tahun 80. Jadi tahun apa ini? Monyet Monkey. Let's go, kita masuk langsung. Gua harus mencari beberapa item yang belum ditemukan. Kok banyak kursi ya? Menarik. Sepertinya mereka lagi kedatangan tamu ini ya. Soalnya banyak sepatu. Oke. Dia tahu gue mau lewat. Sudahlah. Aduh, ini airnya kok. Kok enggak? Ini matikan kenapa sih? Mati sendiri dong. Gak gua ngapa-ngapain loh. Oke. Ini lagi masak-masak ya kayaknya ya. Iya, makanannya cuma itu doang sih. Gak ada lagi yang lain masakannya. Cuman tahu sama ikan sama ayam. Ini apa nih? Ini catatan istrinya. Oh, to do list doang. Gak apa-apalah. Ini cuman list untuk kegiatan aja di rumah ya. Ya, seperti biasalah. Ibu rumah tangga. Ini kenapa? Wait a minute. Aman gak? Ini kenapa ini? Oke, sudah aman. Kayaknya tamu yang datang itu mereka lagi main judi nih. Mayong. Lagi main mayong. Biasalah kalau orang Taiwan tuh suka berjudi ya. Ini lagi acara apa ya? Lagi acara besar kali ya? Imlek mungkin. Ya bisa jadi. Dan semua kursinya tuh mengarah ke TV kayaknya. Yup. Ya, sepertinya gua tahu ini. Ini mereka lagi makan sup. Apa tuh namanya ya? Oh, lupa bahasa Indonesianya. lagi perayaan. Iya. Terus ini ada kue apa ini? Traditional cookie box. Apa pia ya? Mungkin kali pia kali. Ya sudah. Gak mungkin kita makan juga. Let's go, kita ke arah sini. Ini terkunci. Ini tidak juga terkunci. Aha. Ini kamarnya. Berarti mereka di sini udah pindah berarti ya. Mereka kok lupa, mereka pindah tahun berapa ya? Ini 80, ya kan? Gua lupa awal-awalnya itu. Oke, okay, this is my secret hideout. Oh, ini secret hideout punya anaknya ya. Sepertinya. Oke. Okay. Aha! Kita dapat satu sepatu. Nah, oke. Okay. Jadi tinggal crown. Crown, mahkota. Letter from wife friend. Oh, ini dari temannya istrinya. Ditanya apakah kamu baik-baik saja,
Terus yang paling penting, gue langsung sikat aja ya. Dia kasih tahu always support ya, always support family-nya apapun yang terjadi. Ya, itu intinya. Cepet sih gue translate-nya. Kalau cuma baca bagian bawah doang. Oke, bentar-bentar. Tadi kalau nggak salah, the password on my favorite picture. Picture, yang mana favorite picture-nya? Ini kah? Kayaknya bukan ini deh. Kayaknya bukan. Nggak ada sini. Nggak ada angka-angka deh. Nah, ini apa? Aha! Ini gua cari ini juga. Ini untuk yang di ruangan pertama itu ya, kalau nggak salah ya. Piringan hitam. Oh. Seperti biasa, guys. Kemungkinan di sini ada jumpscare yang tidak menyenangkan. Oh. Ini lagi mengintip papanya ini. Make noise. Gua disuruh make noise. Ayo, ayo. Make noise terus. Papa. Ini apa lagi? Dogor-dogor ya. Ayo tuh. Papanya lagi liatin apa ya? Surat utang atau surat apa itu? Ayo. Benji, biar cakap papa. Domba ada Daddy katanya. Oh my god, kaget gua. Ngamuk tiba-tiba. Papanya ngamuk. Sudah. Kok bisa ada lubang situ ya? Menarik juga sih. Sudahlah ya. Let's go, kita keluar. Beda-beda kok jadi gelap. Oh, memang gelap ya. Oke lah kalau begitu. Itu kenapa terbuka sendiri? Oke. Let's go in here. Oh, banyak coret-coretan di sini dan banyak buku. Ada piala juga ya. Apakah piala punya mamanya atau punya si anaknya? Oh, flower pot note. You have turned my deepest mystery into a comforting flower. Apa sih maksudnya? Gua tidak mengerti. Ini kayaknya masukin sesuatu. Ah, ini kayaknya nih, tulip. Nah. Ini tulipnya kita dapat datu dari storybook ya. Wow, mantap ini dari origami tumbuh jadi bunga beneran ya, atau halusinasi doang ini? I hope it blossom beautiful in the future. Katanya dia berharap mekar ya di masa depan. Ya sudah, mungkin kau mesti harus kembali lagi kali ya ke tahun sebelumnya. Masa depan. Sepertinya ini apa? Aduh, gua ingin lagi. Ya sudahlah. Gua nggak ngerti, jadi gua skip aja. Atau gua harus baca-baca kali ya. Biar lebih ngerti. Ini letak kamera ya, ya betul-betul. Kamera. Yeps. Kita lihat apa yang dipoto ini. Papanya ya? Meixing, kan jemian lo. Gak nampak mukanya. Iya, dari awal game ini gak pernah nampak muka papanya. Teng, 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 teng. Oke, disuruh main piano. Kita disuruh main piano. Apa sih? Lagu apa ini? Lagu apa ya? Gak apa ya nih, ting ting ting,
Ting. 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 Tung. Tang, tang, tong, tong. Oh. Lagu Happy Birthday. Tapi kok enggak nangkep gitu dadanya. Ya, maklum lah. Gua bukan seni, pencinta seni musik. Ya, lanjutin. Ini kenapa kok nyala? Ini sudah. Kita lari dari sini. Kayaknya ada lagi deh. Ini apaan? Letter for an old friend. Your screenplay. The leaf I have leaf. Aduh, katanya tulisan ayahnya ya ini ditolak sama director. Oke, sudahlah, mungkin ini mungkin yang dikoyak itu ya. Sret. Bisa jadi ini dikoyak. Ngintip dari sini. Iya. Wajar. Sudahlah ya. Kayaknya ada apa-apa lagi nih. Gua harus mencari password untuk yang di lemari. Sama mungkin harus cari untuk bunga sama crown. Betul. Ini kok jadi gelap ya? Itu siapa lagi? Di sini kosong. Ini bisa dibuka. Apaan? Mother-in-law's letter. Oke. Katanya marriage itu adalah proses belajar dan berkembang. Oke, jadi masalah antara suami istri itu ya gak bisa dihindarin ya. Yap, ayahnya juga kadang berjalan di tempat yang sama katanya. Mungkin pernah dialami sama ayahnya sendiri. Oke, gue singkat aja. Mungkin di dia tahu kalau ayahnya itu kadang menyebalkan, keras kepala. Tapi biar bagaimanapun ya tetap keluarga. Sudah, kita lanjutin. Jadi, itu apa? Berarti mamanya juga nggak mau ikut campur banyak ya tentang masalah keluarganya. Ya sudah, kita lanjut ke sini dulu. Karena kita sudah menemukan piringan hitam, jadi harus ke sini. Kita harus letakin piringan hitamnya di tempat pemutar itu ya. Dunia birthday photo. Gak bisa gua putar ini. For my birthday ini that year, missing play home. The date bottom reads 07/16. Oke. Let's go. Gua mau ke ruangan papanya ya. Makin seram ini. Ini jump scare-nya kok tiba-tiba. Oke. Gua masukin ini dulu. Please, jangan jump scare lagi. Tadi enggak ada suaranya dan seperti yang kalian lihat di situ ada anaknya sepertinya, dan gua kalau mesti gua deketin sepertinya nih. Aduh. Please. Aduh. Oh my god.
Oke, kita dapat crownnya. Ini kok seram amat. Dan lihat tuh. Hiasan lampunya berubah jadi mata ini. Gerak-gerak lagi matanya. Waduh. Oh, harus kemana ini ya? Ke kamarnya, amankah? Sepertinya nggak ada apa-apa lagi nih. Oke, gue udah dapat crownnya. Terus, ini nggak ada lagi deh ya. Gue keluar aja dulu, keluar aja dulu. keluar dulu. Kita keluar dulu. Apalagi nih? What happened in here? Kenapa dia seperti itu? Why? Tadi dia kayak mau manggung ya, mau manggung, terus tiba-tiba teriak. Kayaknya gue di sini kayaknya butuh ada satu lagi kejadian. Cuma gue nggak tahu ya. Ya sudah. Oke, kayak gue kesini dulu dah. Karena gue udah dapat sepatu sama crown. Gue bisa taruh di tempat itu, wine. Sama. Tadi kalau salah ada foto ya, gue mau ngetes masukin di apa? Lemari ya. Gue mau ngetes ini angkanya 0716. Apakah bisa? Soalnya gue cari-cari nggak ada lagi foto yang ada angkanya, cuma ini satu doang. 0716. Gue bakal mencoba dulu. Coba di kamarnya orang tuanya. 0716. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau nggak bisa, gue nggak tahu lagi dah. Gimana cari foto favorit? 0716 16 6. Yes, bisa ternyata. Oke, aman. Sepertinya masih aman. Oh, gue berubah jadi anak kecil ya. Oh, gue mesti jalan ya. Betul. Aduh, ini tempat bermainnya dulu nih sepertinya. Kenapa pakai jatuh segala? Itu ada sempoa. 3月24日, 天气晴. 大衣柜是我的秘密基地. 每次叔叔阿姨来的时候, 爸爸妈妈都会叫我去打招呼, 但是我觉得陪客人聊天好麻烦, 我不喜欢被问那些问题, 也不知道讲什么, 所以我都躲起来, 等他们走掉。 Dia gak suka banyak-banyak ditanya. Jadi ternyata wardrobe ini tempat persembunyian dia. Iya. Dan ini sepertinya panggung ini ya. Ya, sepertinya ini panggung. Jangan ada tepuk tangan. Iya, betul. Panggung ini, guys. Itu siapa yang duduk? Saya bisa kecil-kecil, tapi tidak ada orang yang mendengar, jadi saya nyanyi. Saya pikir di kamar, saya nyanyi lebih baik di atas panggung. Jika pertandingan semua dibawa di kamar, baiklah. Sekarang, saya tidak akan di atas panggung. Dan tidak ada orang yang di atas panggung mengejar saya. Oke. Jadi dia bilang wardrobe ini tempat dia bernyanyi, ya. Karena kalau dia bernyanyi di sini nggak ada yang mendengarkan. Itu dia. Terus birthday grab ini yang sebelumnya ya. Sudah.
Ini dia fragmen yang ini mau dikumpulin untuk di gerbang sebelumnya. Oke, jadi gue dapat satu. Gue masih ingat aja tuh ya, gerbang-gerbangnya itu. Jadi satu, berarti tinggal dua. Di sini seperti gak ada apa-apa lagi. Tunggu. Yang untuk letak apa? Sepatu itu bukan di sini ya? Ya bukan. Di ruangan pertama ya, kalau nggak salah ya. Gua lupa loh. Oke. Kalau nggak salah di ruangan pertama apa kedua? Coba gua cek lagi lah. Di ruangan pertama. Di sana udah pasti nggak bisa dong. Karena dia butuh fragment. Gua lupa nih di ruang pertama apa kedua yang masukin baju, mahkota, sama sepatu. Mudah-mudahan di sini dak. Jadi gua nggak usah bolak-balik lagi. Nah, ini yang kemarin itu ya. Oke, apakah di sini wine-nya? Nggak bisa guys. Berarti di ruangan yang kedua itu, yang di tengah, tahun 85. Ini masih 80. Oke, fix, kita ke sana. Oke. Berarti semua ceritanya ini sudah semakin jelas ya. Kenapa adanya bisa sana pas, ya kan? Terus dia kepengen jadi artis, sering nyanyi di lemari, ya kan? Supaya nggak ada yang dengar dia nyanyi. Nah, ini ruang kenapa jadi kayak gini? Apakah ada bunyi tubuh? 今天我的病还是没有好 又要一整天躺在床上 真的好讨厌 但是有一个好事 那就是爸爸送了我一个礼物 是一本故事书 睡觉的时候 他一句一句地念给我听 我还在上面乱画 把故事改得很好笑 好好玩 爸爸教我折故事里的那种花 色纸用完了 我们就拿爸爸不要的稿纸来用 一开始折得很丑 可是爸爸很认真教我 真的好开心 而且折了很多魔法的郁金香后 我的呼吸就变得很顺 真的好神奇哦 我偷偷把最漂亮的一朵藏在书里面 这样写藏念故事的时候 爸爸就会看到了 jadi ceritanya ketika lagi badai dia itu sakit, terus ayahnya itu menceritakan dia storybook yang di episode sebelumnya yang kita bacain. Terus dia ayah itu ngajarin dia cara membuat tulip dari origami, dan origami ini diselipin anaknya ke storybook biar papanya itu bisa melihat kalau dalam itu ada bunga tulipnya. Yap. Aku sudah mulai mengerti sih ya. Oke, jadi ini tulip a fake candlelight. Oke, jadi gua baca sekilas kayaknya nggak gitu penting juga sih. Sama seperti yang gua bilang, dia membuat anaknya membuat tulip untuk papanya. Yap. Oke. Bentar. With a piece of paper. Kalau nggak salah, gue baca di sini papernya. Oh, jadi anaknya buat tulip itu dari kertas kerja yang dibuang papanya. Sudahlah. Oke. What are we doing here? Ini kamar anaknya ya. Seperti nggak ada lagi. Dan kita sudah mendapatkan dua fragment. Aha. Oh, gua harus ke apa? Ke dapur dulu. Karena gua harus masukin beberapa itemnya. Nah, ini dia. Oke, crown.
Terus sepatu. Looking forward to the day when I can open it. Di mana itu? When can I open it? Aduh. Sebentar, kayaknya gak ada lagi yang bisa kita lakuin di sini. Itu cuma angin, ya. Aman guys, aman, aman. Sekedar angin doang. Oke, sepertinya. Oh, ini apa ini? Kayaknya gak ada deh. School Correspondent Journal. Oke, okay, in this week. Apa ada ya? Suppose, oh, dia cuman dikasih obat saya supaya dia lebih baik aja sih. Yep, I took my medicine, no, take me out. Oh, obat. Oh, katanya di sini si Mesin itu dibohongi sama orang tuanya. Jadi kalau katanya dia makan obat, bakalan diajak jalan-jalan. Ternyata dibohongi. Gak boleh bohong sebenarnya. Karena anak-anak tuh bakalan terpikir terus itu. Kalau kita dibohongin, bakalan terpikiran terus. Pokoknya kalau dibohongin, bakalan terpikiran terus ya. Oke. Okay. Sepertinya nggak ada lagi di sini guys. Berarti gue harus kembali ke masa depan dong ya. Ketika bisa membuka wine itu, gue harus ke mana dong? Ini kan tahun. Tahun 85. Ini kenapa? Letter to the school on issue. Oke, jadi ini adalah cerita untuk sekolah bahwasannya anaknya itu nggak bisa mengikuti school trip, ya, karena dia lagi sakit. Oke. Tadi bunganya, udah mekar belum ya? Gue lupa. Oke, gue tadi ke 85 ya. Sekarang kita balik lagi ke 86 dah. Kok jadi banyak botol-botol gini? Aduh, ada darah lagi. Sudah, mari kita cek langsung. Uh-oh. 9月19日 September 19日，一个人在家的时候，我也觉得很害怕，越想越紧张，然后就会跟以前一样，头好痛，不能呼吸，一直发抖，很咳嗽， susah bernapas， 好久没有这样了，不知道为什么，明明同学大家都好好的，但我就会想很多，很担心会有不好的事情。常常吸不到空气的感觉，睡不着，在想说睡着以后可能就醒不来了。睡不着的时候，爸爸都会带我去找何老师，感冒或身体不舒服的时候，爸爸也会带我去那里拜拜。因为我以前病得最重的时候是给何老师看过才好起来的，所以爸爸很信任何老师。妈妈说不要太相信那个，可是爸爸相信，所以我也相信。我要努力赶快好起来。itu dia si Mesin. Jadi katanya ketika dia sakit, papanya itu selalu bawa dia ke dokter. Oh, no. Okay, love make a family, sweetheart. You are trace. Our treasure, you must realize mother and father have stuck our future on you. Oh, bahkan mertuanya sendiri tuh
selalu mengawasin mereka ya. Oke. Thank you, Mother. I promise I will take your wish lightly. When I grow up, I will give back and more. Oke. Sudah, kita lanjutin. Kita dapat fragmen ke-3. Aduh, kasihan si anaknya. Sakit-sakitan, asik bawa ke dokter. Tapi istrinya itu gak percaya dengan dokternya. Apa-apa. Aman. Let's go, get out from here. Keluar. Oke. Oke, jadi semua udah terkumpul ya. Ini sudah terkumpul, itu juga sudah. Nah, tinggal kita masuk ke sana, guys. Ini apa? Final, the husband wife gather dining table. Ini cuman ya, kesarin aja sih. Yang mau baca silakan di pause. Oke, guys, seperti sampai di situ untuk video kita kali ini ya. Karena gue bakalan masuk ke sana nih sepertinya. Karena kita sudah punya fragmen ya, punya fragmen 3, 1, 2, 3. Gak lagi yang tersisa, hanya ini. Berarti tinggal sana tujuan kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa di next video. Dadah.